Merdeka! 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 Terima kasih kami cekwak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Pilar Sagaiksan. Selamat jalan dan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan. Ayo. Kita sehari-hari saya melayani lingkungan kebersihan. Terus sampingannya ya ini juga gorengan. Doain Pak Wakil biar sehat terus. Hari ini saya menghadiri kegiatan lomba 17-an, lomba panjat pinang di RW 11 Kelurahan Kedaung, berlangsung dengan sangat meriah. Ini kekompakan warga sangat luar biasa di HUT RI ini. Ya, mudah-mudahan dengan sinergitas silaturahmi seperti ini terus bisa meningkatkan ya pelayanan kepada masyarakat. Kami juga bisa terus mendekatkan diri kepada warga dan juga mendengar langsung aspirasi dan juga kondisi di lapangan. Karena kan kalau misalkan pembangunan di sini tidak ditengok ya kan, saya jadi nggak tahu apa hasilnya sudah sampai mana. Alhamdulillah kan sekarang untuk jalan udah rapi, ditata dengan rapi, tinggal dirawat oleh warga. Lalu juga drainase sudah terus dibangun dari tahun ke tahun untuk menangani masalah air ya, masalah genangan air dan lain sebagainya, banjir. Ya, mudah-mudahan bermanfaatlah untuk masyarakat dengan saya kehadiran ke sini. Ini silaturahmi yang baik menurut kami untuk bisa terus menjaga
hubungan personal dengan masyarakat. Tadi juga saya mengunjungi salah satu toko. Ya alhamdulillah ya di sini ternyata masyarakatnya masih saling menghormati, apalagi dengan orang tua dan tokoh-tokoh. Mudah-mudahan warga RW 11 tetap kompak, tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan. Oke, makasih. Siap, makasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit kendala di dalam kerjaan proyek pemasangan paving, di mana ada saya sebagai warga dan sekaligus pengurus lingkungan merasa kecewa dengan kinerja para tukang yang mungkin mandor dan pihak-pihak yang berwenang untuk menangani masalah ini gitu. Karena saya terima banyak sekali komplainan dari DKM karena barang-barang tersebut ditemukan di depan musola yang pastinya itu ada kegiatan untuk beribadah warga. Sekaligus juga proyek yang dijalankan kayaknya terkesan setengah-setengah gitu. Jadi kurang rapi kalau dilihat. Gitu. Jadi kurang rapi. Nah, saya minta kepada pihak yang berwenang untuk bertanggung jawab terhadap proyek ini. Kan gitu. Di satu sisi saya juga mengucapkan terima kasih. Mungkin ini tujuannya sebenarnya baik. Ini mungkin ada cara-caranya yang kurang pas. Seperti itu. Untuk proyek sendiri berapa meter? Saya dapat kuota itu kurang lebih sekitar 290 meter. Dapat kuotanya. Belum. Karena kemarin kan ke Kalang waktu kemarin tuh. Jadi pulang itu sempat istirahat beberapa hari. Dan ini juga hari ini saya nggak tahu ternyata nggak ada pekerjaan. Kan gitu. Hari ini ternyata nggak ada pekerjaan. Untuk perjalanan berapa hari? Kalau di total kurang lebih sekitar 3 mingguan ada berjalan. Kemungkinan di 3 minggu ya. Karena setengah saya itu kurang lebih dari tanggal 14 Agustus sampai sekarang tanggal 27. Yang diperbaiki itu jalan gang mana sampai gang mana? Boleh tahu? Ya untuk wilayah di RT12 saja ya. Di RT12 saja. Yang sebetulnya pengen saya targetnya yang kurang rapi gitu. Ya biar supaya rata lah ya. Ini kan datarannya rendah ya, ini dataran rendah, jadi ketika hujan turun ini sini banjir. Jadi banjir kita serangan tuh dari atas sebelah kanan atau sebelah kiri sampai dari saluran air juga. Nah karena di sini banjir, kami mengajukan perbaikan berupa ya apapun namanya, tapi ya, yang jelas kami melakukan pengajuan perbaikan. Akhirnya di dapat kita pemasangan udin. Ya tujuannya sebetulnya bukan untuk mencegah banjir, karena kita nggak bisa mencegah banjir, tapi untuk memperlancar air jalan, mempercepat air mengalir, itu aja sebetulnya. Jadi yang utama masalah drainase ya di sini sebenarnya ya, bukan itu. Harus dipasang paving block ya? Sebetulnya iya, sebetulnya drainase. Oke. Okay. Kunjungan dari Bapak Wakil Wali Kota tadi bagaimana? Alhamdulillah saya dikunjungi ke Pak Wakil ya, terus saya juga nggak nyangka sama sekali ya, karena saya ngajuin undangan itu cuma dalam waktu 3 hari itu ternyata di-approve gitu ya. Juga makanya saya nggak sempat melakukan tembusan ke Pak Lurah, ke Pak Camat, saya nggak sempat melakukan tembusan. Tapi alhamdulillah